Subhanallah semuanya. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah semuanya. Walhamdulillah. Wala semuanya. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala semuanya. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Dilancarkan sampai tujuannya dan insya Allah dimakamkan besok di Lamno Aceh. Berarti semua keluarga ikut semua ke sana atau gimana? Keluarga inti dan insya Allah saya sendiri insya Allah ikut berangkat. Ya, kalau saya syukur ikut mendoakan di sini dan insya Allah disupport langsung, diantarkan langsung sampai kediaman di Lamno oleh Pak Ahyar dan PAS Persaudaraan Aceh Serantau insya Allah. Untuk apa? Pemakamannya sendiri? Oh, di Aceh. Iya. Keinginan almarhum atau gimana? Benar, karena keluarga semua di sana. Tadi kita musyawarah keluarga juga, permintaan dari almarhum itu pertama, kedua permintaan keluarga juga, karena semuanya keluarga serentak di sana, kakek, buyut, semua di Aceh. Sosok almarhum ini gitu di almarhum sendiri seperti apa? Sosok almarhum Umi itu sosok yang luar biasa. Saya bersama beliau itu orang yang baik. Bahkan dua hari lalu masih ngobrol, ya, mendoakan Afi, mendoakan istri, dan insya Allah kami semua bersaksi beliau orang yang baik saja. Banyak. Kemarin kita sempat liburan ke Aceh bareng. Kemarin ketika Afin sebelum umroh, Afin kan mengadakan syukuran di hadir Ustaz ya. Afin ngasih bunga langsung. Ya Ustaz, Afin ngasih bunga ke mama, istri ngasih bunga ke
Mimi apa? Apa? Oh, wejangan ada gak sih wejangan-wejangan gitu dari almarhum Mimi? Artinya benar-benar diingat sampai sekarang. Apa ya? Banyak sih kalau wejangan Mimi itu ya. Tapi kalau pesan Mimi terakhir itu, bahkan pesan ke Ustaz Syukur juga, kita ini meneruskan perjuangan almarhum Abi Arifin yang ditinggalkan, pesantren yang akan ditinggalkan, dan insya Allah kita bersama-sama membangun kembali supaya Majelis Al-Hikmah ini, dan itu pesan terakhir Ustaz ya? Kapan? Dua mingguan lalu ketemu sama Ustaz. Ya Ustaz mendoakan Alhamdulillah, dan pesannya jaga pesantren, kita keluarga bersama, Alhamdulillah juga dibantu sama Ustaz Syukur, insya Allah kita besarkan kembali. Mungkin itu pesan terakhir sih, kalau jangan banyak. Satu sendiri seperti apa melihat almarhum Mimi? Iya, Mimi ini kan istrinya ulama besar, Tengku Jamaluddin Wali ya, dari Aceh, dan beliau ini orangnya penyabar. Sejak ditinggal wafat oleh Abuya Tengku Jamaluddin, beliau kan mendampingi putra putrinya semuanya. Dan ketika ngobrol terakhir, beliau sakit di sini, kita ketemu, kelihatan memang seorang yang ahli pikir. Dia banyak pikir, kemudian tenang, sabar, sakit sih pasti ya, karena pasti sakit, sudah tua juga menurut beliau. Tapi beliau hadapi dengan kembali ke Allah, dengan orangnya sangat nyaman. Dan nasihat-nasihatnya itu yang membuat kita ini juga cerita kepada kami waktu bagaimana ketemu sama Abu ya, menikah, mendampingi Abu ya, kemana dakwah, luar biasa. Kalau boleh tahu nih, sakit apa karena kronologisnya gitu? Untuk sakit sih, mungkin kami hanya mohon doanya aja ya, gitu, kalau kronologinya mungkin cukup keluarga saja yang tahu. Yang terpenting doa dari sahabat dan kawan-kawan. Ini meninggal di umur berapa? 68. 68. Dan tanggal 17 Ramadan, itu persis 3 tahun lalu almarhum Abi Arifin 17 Ramadan juga. Iya, pas banget memang tadi ada haul. Tadi sebenarnya kan acara itu, kita acara di pesantren Azikro Gunung Sindur, haul. Terus dapat kabar, Alvin belum sempat, saya belum sempat duduk di depan, udah ada kabar Mimi kritis, langsung. Tapi haulnya tetap berjalan, tetap berjalan, alhamdulillah. Nah, Alvin sendiri melihat Ramadan tahun ini seperti sih, kemarin belum lama juga kehilangan adik saya, dan sekarang Allah itu punya skenario terbaik setiap itu pasti ya, dan ujian khususnya buat mama Alvin tercinta ini luar biasa, buat Umi Uni, buat mama ini ujiannya ditinggal Abi, ditinggal Amer. Iya, Alvin terpukul, bukan hanya mama yang terpukul, sangat terpukul, tapi mama ini ditinggal Abi, tinggal Amer, ditinggal ibu ya, ibu tercinta. Jadi, tapi kami ini sudah bekalnya yang sudah selalu disampaikan oleh almarhum, kalau misalkan wafat itu kita ini berpisah sementara. Sampai Abi bilang kalau kita nangis boleh, kalau keluarga kita nangis, keluarga kita wafat, kita nangis boleh, tapi berlarut dalam kesedihan itu nggak boleh. Kenapa? Tandanya orang nggak punya iman sebetulnya. Karena kita pasti insya Allah bertemu lagi gitu. Hanya soal waktu hidup di dunia ini sementara. Jadi insya Allah kami yakin Allah punya skenario yang terbaik. Kami sedih, kami sangat terpukul. Di sisi lain kami bahagia karena pasti Allah itu lebih sayang sama Mimi. Ada masa ada yang hilang gak sih? Udah masuk ke Ramadan ke sekian gitu tanpa ada almarhum Amir. Amer, iya. Biasanya Amer ini kan ngajak kita buka, makannya luar biasa, nggak kerasa udah 5 bulan. Amer, iya, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 5, ya. Jadi pasti beda Ramadan kan. Yang biasanya bulan tahun lalu kita buka puasa bareng sama Amer, sama Amer. Ya, boleh minta teman-teman buat doa. Iya, kami atas nama keluarga, mewakili keluarga besar almarhum
khususnya kepada mewakili keluarga besar Azikra juga mengucapkan terima kasih pada sahabat semua dan terima kasih pada PAS ya, persaudaraan Aceh Serantau yang sudah mensupport dan mendukung kami, mensupport kami untuk kepulangan Mimi tercinta ke Aceh. Untuk kawan-kawan sahabat semua dan kawan-kawan media, kami mohon doa khususnya kepada kami supaya ditabahkan, dikuatkan, dan yang paling khusus pada Mimi, semoga ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah. Amin.